Oke, gengs, balik lagi sama Mimin di Zlatan Adventure. Kali ini Mimin mau sharing sedikit tips nih buat kalian. Gimana sih cara pasang tali sepatu yang benar? Karena nggak mungkin Mimin jabarin semua, ini dia videonya. Window lacing. Oke, makasih Google. Teknik mengikat tali sepatu gunung ini untuk mengurangi tekanan di bagian atas punggung kaki kalian, gengs. Jadi, teknik ini mengubah tali menyilang menjadi tali kotak. Jadi, teknik ini cocok banget buat kalian yang sedang mengalami cedera di bagian punggung kaki atau bengkak. Dengan mengurangi tekanan di punggung kaki kalian juga akan terasa nyaman ketika berada di jalur lepasnya, gengs. Yang kedua, to relief lacing. Oke, Google, makasih. Yang kedua ini, gengs, ada namanya to relief lacing. Kalau di ujung kaki kalian terluka atau melepuh, kalian cocok banget nih, gengs, pakai teknik ini. Karena kan biasanya kalau kalian lagi lewatin turunan tuh yang terjal apalagi ya, itu kan ngaruh banget tuh. Jadi penekanan kaki kalian ke depan itu semakin berat. Nah, di situ biasanya terjadi yang namanya cedera kan, kayak melepuh. Oke, gengs, itu aja dari Mimin. Kurang lebihnya minta maaf ya. Semoga tips dari Mimin ini bermanfaat buat kalian. Bye.